Baik, pada video kali ini kita akan men-setting pada menu pengiriman di Atur Lead ya, teman-teman. Jadi, silakan teman-teman pergi ke campaign-nya, lalu pada menu pengiriman ini, di sini teman-teman bisa melakukan hitung otomatis untuk pengiriman ya. Jadi, apabila teman-teman checklist ya seperti ini, maka Atur Lead akan menghitung otomatis biaya pengiriman. Kemudian di sini teman-teman bisa membuat harga produk ya. Harga produk di sini misalkan saya buat 200.000. Lalu di bawahnya ada kolom harga diskon produk. Nah, di sini ada dua jenis, kita bisa memakai harga diskon ataupun persentase. Kalau harga diskon ya, di sini misalkan harga produk saya 200.000. Tapi saya sebenarnya ingin membuat harga produknya menjadi 100.000 ya. Jadi di sini teman-teman buat saja 100.000. Jadi dia mendapat diskon 100.000. Kemudian kalau kita memakai persentase di sini berupa persen ya. Jadi misalkan dari 200.000 ini teman-teman mau didiskon berapa persen nih? 10%. Berarti dari harga 200.000 akan mendapatkan diskon 10%, berarti menjadi 180.000 ya. Seperti itu. Setelah itu di bawahnya ada berat produk ya dalam satuan gram. Di sini teman-teman isi. Di sini saya contohkan 100 gram. Kemudian kota asal. Nah, ini kota asal pengiriman barang. Jadi misalkan teman-teman melakukan pengiriman barang dari Jakarta ya, tinggal dibuat. Di sini ada pilihannya Jakarta pusat atau yang lainnya. Kemudian kecamatannya jangan lupa diisi. Lalu di sini ada markup biaya pengiriman. Di sini opsional saja, bisa teman-teman buat ataupun tidak. Nah, untuk pengiriman ini kita menggunakan layanan dari Raja Ongkir ya. Apabila sudah semua tinggal diklik update. Oke, nah di sini teman-teman bisa lihat interface-nya ya. Sepatu spot Rp 200.000 karena mendapat diskon 10% menjadi 180.000 ya. Di sini. Jadi interface-nya seperti ini. Oke, sampai jumpa pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.